Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng Cina TV selalu di hati. Kali ini masih di Pasar Sapi Pon Blora Mustika, tepat di hari Rebu Pon, tanggal 27 Januari 2021. Nah ini, seperti saya janjikan teman-teman, kali ini saya mau review sapi bakalan, yaitu sapi PO atau sapi Jawa. Ini cuma ada barusan ada 3 ekor ini tuh. Nah, seperti apa untuk harganya kali ini dari Pasar Sapi Pon Blora. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus bareng Cina TV. Oke. Harga berapa, Bos? 17 lebih. Harga 17 juta lebih untuk usia sekitar 1 tahunan lebih ya, Bos ya. Usia sekitar 1 tahun setengah ini. Buka harga 17 juta lebih. Nah, seperti ini. Kualitas sapinya. Belum nyampe 17. Ini untuk 17 masih bisa digoyang teman-teman. Ini kan buka harga orangnya. Nah, ini. Masih bisa digoyang. Nah, masih bisa digoyang nih. Seperti ini kualitas sapinya. Kita review untuk kaki-kakinya lumayan bagus. Inilah penampakan dari belakang seperti ini teman-teman. Di sapi-sapi PO bakalan ada peranakan ungle sapi Jawa. Ini baru ada 3 ekor ini. Seperti ini kualitas sapinya. Terus kita lanjut. Ini di sapi berikutnya, di sapi PO. Harga berapa, Pak? 15,5 ya. Sing setunggal e? Sama. Oh. Ini 2 ekor, ya toh, teman-teman. Ini satu ekornya 15.500-an. Buka harga masih bisa digoyang. Ini baru sana baru dapat 3 ekor ini. Ini sapi bakalan, sapi PO, sapi Jawa. Dari Pasar Sapi Pon Blora Mustika. Kita coba yang nanti kita cari yang lainnya. Jadi sapi Jawa. Ini baru ada 3 ekor di depan saya. Harga 15.500. Yang ini buka harga 17 juta. Ini lumayan bagus ini. Dari postur tubuhnya sampai kaki-kakinya. Sapi PO bakalan. Seperti ini teman-teman. Ini kualitas sapinya. Dari Pasar Pon Blora Mustika Jawa Tengah. Baru dapat 3 ekor sapi bakalan PO untuk di review hari ini. Oke, kita lanjut, kita cari belajarnya. Tadi ada yang melintas di samping saya, ini ada PO lagi teman-teman. Kita coba ke arah sana. Ini bakalan PO semua ini. Ini dan juga ini ada PO lagi. Satunya teman-teman. Harga berapa di? Orang di. Ini sayang sekali tidak ada orangnya, tidak tahu ini. PO ini. Nah, seperti ini sapinya. Tapi sayang tidak ada orangnya ini. Seperti ini teman-teman. Rogi berapa, Bos? Berarti lagi PO. Berarti ya. Anda tahu nih. Soalnya tidak ada orangnya itu. Seperti ini. Baru dapat 4 ini, teman-teman. Ada PO bakalan. Sudah ada orangnya soalnya. Kali ini ya ada yang bakalan lagi.
sapi PO. Regi pinten Pak tadi? 12,5 ya. Ini tanggung ini. 12.500. Ini jantan. Dari Pasar Pondlora. Bakalan ngeten iki jarang Pak ya? Jarang. Jarang sekali. Ini bakalan sapi PO di sini itu jarang sekali, teman-teman. Baru dapat 5 ini. Seperti ini. Dan lainnya adalah sapi-sapi limusin. Seperti ini, teman-teman. Dan juga sapi pekon ini. Nah, ini. Inilah situasi dan kondisi di Pasar Pondlora di pagi hari. Pasarnya agak panas-panas campur mendung ini. Oke teman-teman, demikianlah review kami di sapi bakalan PO. Baru ada dapat 5 ekor. Soalnya sangat minim sekali itu sapi bakalan jenis PO ini di Pasar Pondlora. Kalau biasanya untuk pendetanya betina malah banyak ini. Oke teman-teman, demikianlah review kami. Semoga bisa bermanfaat untuk para pendeta sapi PO. Inilah kualitas di Pasar Pondlora. Ini ya, satu ini yang agak lumayan bagus. Buka harga 17 juta. Dan yang dua ekor itu harga satuannya 15,5. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami Cina TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia.